Siapa yang menugaskan saudara untuk menjemput DNA Edith? Jenderal Suparjo. Bagaimana perintahnya? Bagaimana pelaksanaannya? Pada tanggal 30 antara jam 20 lebih telah datang di Penas Jenderal Parjo sendirian dengan berkendaraan sedan kecil. Kemudian setelah menunggu di sana memberitahukan bahwa agar supaya saya menjemput Menko Aidit dan Jenderal Pranoto di tempat kediaman rumah Syam yang pernah saya mengikuti rapat di sana. Siapa yang dijemput di rumah Syam? Adalah Menko Aidit dan Jenderal Pranoto. Pakai apa saudara menjemput? Akan menjemput dengan kendaraan Toyota. Kendaraan siapa? Dari Departemen Luar Negeri. Siapa pemakainya? Pemakainya adalah Sersan Udara 1 Mulyono, anak buah saya sendiri, yang mendapat tugas sebagai pengawal pribadi daripada Wakil Perdana Menteri Subandrio, dan waktu itu sedang mengadakan kunjungan ke rumah saya. Hal-hal apakah yang ditanyakan oleh saudara DNA Edith kepada saudara? Perlu kami jelaskan bahwa sejak waktu kami tiba di tempat, kami melihat bahwa di sana sudah siap dengan alat-alatnya. Artinya sudah dalam keadaan menunggu. Yang sudah siap itu apa? Menko Aidit dan Jenderal Pranoto itu. Di mana siapnya? Di tempat atau di rumahnya Syam. Kemudian setelahnya kami memberikan laporan akan dibawa ke Halim, terus menuju kendaraan. Sewaktu dalam perjalanan, kami mendapat beberapa pertanyaan dari Menko Aidit, antara lain yang kami masih ingat adalah pertama menanyakan akan dibawa kemana di Halim itu. Terus kami jawab bahwa akan dibawa ke komplek MBAU Halim Perdana Kusuma. Kemudian menanyakan rumah siapa. Itu adalah rumah daripada anak buah saya. Kemudian beliau menanyakan tentang tank dan panser yang diusahakan untuk diikut sertakan dalam gerakan ini oleh Kolonel Latif. Apakah sudah berhasil? Maka kami jawab bahwa hal tersebut kami tidak tahu dan tidak mengerti. Kemudian menanyakan letaknya daripada rumah tersebut, berapa jauhnya daripada lapangan udara. Maka kami menjawab kurang lebih 2,5 km dari lapangan. Dan beliau menanyakan tentang keamanan. Kami menjawab bahwa di sini keadaan aman dan tidak begitu jauh dari pos penjagaan.